Kapolres Asahan memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan PJU Polres Asahan yang dilaksanakan di lapangan apel Polres Asahan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara. Kapolres Asahan AKBP Romans Maradahana Elhats dalam arahannya mengatakan mutasi ini adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi institusi Polri. Kapolres Asahan AKBP Romans Maradahana Elhats juga berpesan kepada pejabat yang lama, terima kasih telah melaksanakan tugas dengan baik di Polres Asahan. Selamat atas promosi jabatan barunya. Sementara kepada pejabat yang baru, saya harap dapat lebih dalam bekerja dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut ialah melayani masyarakat sebaik mungkin dengan tidak mengesampingkan tugas pokok sebagai anggota Polri. Adapun dalam acara sertijab ini, seperti Kabak SDM, Kompol Desi Dara Lampambe, Kabak Ren AKP Juniper Tarigan, Kasat Sabara AKP Ilham Harahap, digantikan oleh AKP Supriyadi, Kapolsek Air Batu Agus Leo Matondang. Dalam pelantikan ini juga turut hadir Wakapolres Asahan Kompol Sri Juliani Siregar, para kabak, para kasat, para kasi, para kapolsek jajaran Polres Asahan, perwira bintara dan ASN Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran Manurung, Tribrata TV melaporkan.